my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working RXF 125 Freeride. Yang Freeride itu yang terbaru, yang wheelsetnya 16-19, memang unit ini yang paling banyak disukai di kelas medium trail, khusus untuk para pemula. Selain dibekali dengan body set yang sangat rapi, penampilannya, stylenya keren, ini tentunya banyak diburu oleh para off-roader pemula ya. Karena meskipun ini barangnya harganya murah, tapi tidak murahan kualitasnya. Oke? Ini kita ada pesanan dari bos saya di Palangkaraya, Bos Nobi. Tidak pakai ribet, pesen 2 unit langsung minta dikirim hari ini juga dan request pakai lampu. Nah, sebelum kita kirim, kita mau coba test ride dulu ya. Ini pakai lampu, engine startnya sebelah kanan, kunci kontaknya bukan kunci kontak ya. Saklarnya ada di leher sebelah kiri, kalau ke depan itu on. Saklar engine on. Cut off, engine cut off sebelah kiri. Ini ring 16-19. Belakang 16, depan 19. Suspensi belakangnya monosok, bisa di setting soft dan hardnya. Terus swing arm juga cukup kuat. Pokoknya dalam rangka, dari rangka ini, setelah saya pakai yang RXF 150 itu tidak ada kendala, rangkanya kuat lah. Saya bobotnya 8, saya berapa sih bobot tubuh, bobot badan saya 80 kilo. Suspensi depan juga oke. Kita mau coba dulu ya. Nah ini 4 speed, kopling tangan ke belakang semua, di engkol. Di engkol itu ininya nih. Engine start di engkol sama starter. Kita coba dulu ya. Wah. 125 ini menurut saya ini paling pas settingannya. 125 ini. Oh ya. Buat nanti yang mau beli atau yang sudah pakai, di sini kan ya ada spakbor nih. Nah, spakbor ini kalau kena turun itu suka kena nih kerantai yang ininya. Ini nanti sebaiknya di ini aja, di gerinda aja. Nah, segini. Jadi ini terlalu panjang, nanti kalau pas begitu bannya naik ini kena kerantai ininya. Begitu aja sih ya. Nanti bisalah gampang pakai gerinda. Dikecilin maksudnya. Oke, nah RXF 125 Freeride ini unitnya memang terbatas. Masih ada di kita, ada warna kuning, warna hijau, warna merah. Kemungkinan minggu depan juga kita akan masuk lagi RXF 125 Freeride. Ya, keren ini. Keren, harganya terjangkau. Ya, bisa dilihat dari penampilannya. Keren banget. Untuk rem cakram depan sudah pakai penutup piringan cakram. Terus untuk mesin sendiri di bawah ini sudah pakai engine guard, penghalang kalau kena benturan-benturan batu atau apa di bawahnya. Terus ini juga apa, kalau misalkan kita lihat footstrapnya juga ini fleksibel. Ini bahannya aluminium ya, bukan besi ini. Keren, ringan. Gitu. Oke. Kita mau sekarang mau kita packing aja, karena nanti JNT Cargo mau pick up ke sini. Oke, kita pick up dulu. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. Taste it, I know there's no turning back. I'll do what it
Nah, ini proses packing buat Bosnobi RXF 125 Freeride ini sedang dikerjakan ya. Nanti jadi prosesnya itu nanti kalau sudah beres packing, nanti dari JNT Cargo ke sini mau angkut, mau pick up, dan nanti resinya kita kirimkan ke customer kita yang ada di Palangkaraya ya. Jadi nanti prosesnya itu kalau misalkan yang mau beli nih, kan masih ada yang belum tahu, yang mau nanya-nanya mau beli gimana caranya. Pertama video call, lihat barang, kalau sudah cocok barangnya silakan kirimkan alamat lengkap untuk mengecek ongkos kirim. Kalau sudah cocok ongkos kirimnya berapa, terus harga motornya berapa, udah deal semuanya, silakan lakukan pembayaran dengan ongkos kirimnya. Lalu nanti proses packing, proses pengiriman kita upload di channel YouTube kita, seperti itu. Oke, itu aja ya. Ini tinggal nunggu beres packing dan nanti nunggu pengambilan penjemputan dari pihak ekspedisi JNT Cargo. Oke, terima kasih, sampai jumpa di next video. Overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty.